Baik, terima kasih keluarga besar Kampung Kutara. Ya, kami dari Kudi mau nyatakan selamat sore dan mohon maaf yang sangat dalam atas keterlambatan hadir kami di tempat ini. Keluarga dari Kodi maupun keluarga Jawa punya keluarga Jolok Utara senang dan gembira bahwa tidak ada satu pun keluarga dari Kodi yang bilang di jalan tadi ada serempet apa. Dan mungkin saya singkat, kita sudah ada tentang ini berminum nama kita tanya untuk keluarga Kodi kita langsung lanjut atau masih bertahan sedikit urusan adat keluarga kita bersama hari ini. Dan mungkin itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih keluarga besar Kampung Kutara. Ya, kami dari Kudi mau nyatakan selamat sore dan mohon maaf yang sangat dalam atas keterlambatan hadir kami di tempat ini. Namun kita sama-sama bangga apapun ya tetap kami Kudi hadir di tengah-tengah keluarga besar untuk mempertanggungjawabkan kebersamaan kita yang telah kita rintis. Jadi sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Yang berikut untuk keluarga besar Kodi, kita angtrong dar. Enet det lak tong det. Impat det lak tong det ta ekes dondak. Ekes dondak lah. Nah, mungkin hanya bapak-bapak perwakilan keluarga yang bisa naik ke atas lalu untuk ikuti proses selanjutnya. Tujuan kita utama yang kita sepakat pada tanggal 2 kemarin sampai hari ini kita indahkan dari keluarga Kodi. Juga keluarga di sini bersedia menunggu keluarga dari Kodi, jadi kita sudah bertatapan sekarang. Nah, mungkin hanya itulah yang kita sarankan kita sebagai saksi pada waktu itu, sehingga dua belah pihak itu mengambil satu tindakan. Pembicaraan tahap awal sampai dengan masuk ke tahap dua, itu menjadi kesepakatan kedua keluarga besar. Namun di tempat lain, kami dari Kodi mau katakan begini Pak Muhammad. Atas dasar kesepakatan dan cinta dari kedua keluarga besar, dari semua keluarga besar Tukara, apapun keadaan kami dari Kodi, itu tetap kami pertanggung kami hadir. Ya, kalaupun ya dalam proses sebentar, mengalami kepincangan, mengalami kendala, tapi itu itu menjadi kendala dan permohonan yang sangat mendalam untuk keluarga besar saudara untuk kita sama-sama menjalani proses ini. Tapi itu menjadi pembukaan awal dari kami dan mohon kesediaan Bapak untuk menyampaikan dalam bahasa adat mungkin Bapak. Ya, baik. Baik. Terima kasih, selamat sore untuk kita semua, keluarga utama Kutara dan Kodi. Pertama-tama, seperti kata awal kakak saya Pak Alif, kami mohon maaf atas keterlambatan karena jauh memang Kodi Utara dan Jawa Tengah. Jauh memang kita. Walau memang jauh, tapi demi cinta kedua anak, dalam suasana kami tidak menyerah juga. Kami jalan sesuai dengan keadaan dan
kalaupun sebentar seperti yang dikatakan awal oleh Bapak. Cepat aja mundur situ. Nah, bahwa ada kepincangan, kekurangan dan lain sebagainya itu bukan alasan untuk kami bertele-tele memang. Ya itulah kami. Nah, dan kami tidak perlu putar-putar juga. Sedianya ketilunggu dan kemana Bapak pesan. Kecuali mati. Oh iya. Kami tidak hadir. Kalau sakit kami masih tetap hadir. Bapak mama saksikan nak yang Pogera, mau peternak kayak lima. Iya. Demi anak bungsu dia harus datang. Kami harus mau. Itu keberadaan kami. Ina kau ya, sebelum bapak dukin kene pada wadeng ada nelor do bapak amang kau. Ada kau ini ya. Utara. Sebagai atapa utus apa kama mana? Seperti biasa harus pakai bahasa daerah Indonesia juga seperti luar kau pahami bahwa kami orang yang diutus dari awal supaya kita ikut sama-sama keluarga besar bahwa kami datang buka surat tanggal 2 waktu itu Februari dan kita sepakat tanggal 12 bulan Desember tahun ini kami datang ikat Nona Lia begitu iya. Dan hari ini kami tepat di waktu. Apa menjadi kesepakatan kedua keluarga? Hari ini kami dapat walau memang agak terlambat. Sampai saat ini, sebagai utusan kedua keluarga, baik saya dan Bapak Alex, Bapak Sani dan temannya, menurut saya kami sampai di sini dulu. Ini kita potong madron apa umat sama lidah kok, ini kebar dari kita, dari miyemi. Kita kaya ke atapan dari kita kok, ini udah mau kebar dari kita semua. Ya, saya mentok di situ saya. Terima kasih. Artinya bukan saya langsung apa menghalang atau cepat ini jalan lain terbaik ya. Untuk kita meringkaskan waktu karena dari segi waktu sesuai Bapak Irvin Pak Alex bilang terlambat ya. Hanya kita kejar waktu kalau menurut saya sesuai Bapak Irvin ngomong tadi ya. Artinya kita sebagai yang menyaksikan dari awal sampai hari ini untuk kita tepat waktu. Artinya dua belah pihak mengambil tindakan, artinya dibentukkan salah satu jubir yang disepakati masing-masing. Yeah. Mungkin begitu saran saya, yeah. Sehingga kita cepat menemukan yeah. Ini perencanaan. Artinya saksi tadi yang awal toh, yeah. Yang awal. Yeah. Terus sekarang kita sudah hari H ini hari yang kita sepakat tanggal 2 Februari, yeah. Kita ikat ini hari, iya toh? Nah, jadi yang saksi, menurut saya kita secara hukum budaya kita di Wijewa yang tadi ko di maaf banyak, ya. Kita itu harus kasih siri pinang dulu, ya nanti siapa yang kita bentukkan lagi, ya. Sebagai jubir kita bentukkan, ya. Kan begitu kan? Ya. Atau di ko di beda? Sama, sama. Ini ada pelunggu nama besar nih. Itulah yang saya bilang Bapak Sarni, bahwa kita sebagai utusan kedua keluarga besar, keluarga Bapak Andreas Ramone dan Bapak Lia, apa duk gimana aku umpana? Duka mana tau anda? Ika ini kayak ngelanci kepian, ada tambar kembar dari. Ika ini ya ngelaiban, beda kok. Ya keluarga yang sudah jalan itu lu ya, barka. Kan secara budaya adat yang kaku nah. Ini apa kanggu, apa kamu kuyau. Sebelum kita masuk pada penyanyi, penduk dia ngelap umpan, Lord. Sekira kita sepakat itu, Bapak. Nah, kita langsung jangan tambahkan. Nah. Sore buat Budi. Hanya saya pakai bahasa Inggris, ya. Ya. Lanjut. Hanya gimana nak kata saksi Genawe? Oh, kita nak kita kau oleh masa sekarang panggung ni lu kau pasti dan tu kaya tanam mata tiap umbar. Ya. Ada cuma ini mono ayah. Ayah anemi. Baik jadi kalau kita bentukkan yang baru ya. Kalau kita yang saksi kita menghindar ya itu ya. Ini nyebar ya. Kalau kita masih dipercaya kalau masih dipercaya ya. Kita juga kita ya. Lari jauh Bapak Sani Markus Bapak Inka oh. Baik terima kasih dari dua petara jubir tetap kakak guru Pak Alex dan Bapak Martin Bapak Erfi, terus yang menampingi Bapak Pendeta Adio
bentukan hari ini, marilah kita sungguh-sungguh kita mempersatukan, mencari solusi yang terbaik dan yang lebih baik untuk kita. Terima kasih. Nanti kita masih pembicaraan tahap 2 juga. Nah, dengan tahap 1 sudah aman kan, tahap 2 ini dilanjut. Jika pembicara mewakili kedua keluarga besar untuk melihat yang baik. Iya. Prinsipnya, nah, tadi kita sudah jalani tahap 1 kan, yang disampaikan bahwa juga datang di keperasaan atau bisa juga sekarang. Lalu tambahan lagi seperti itu sudah sangat jelas Pak. Berikut kita masuk ke tahap kedua. Soal kedua ya, prinsipnya dari keluarga besar negara bagi ikuti bersama omong-omong air susu dan kata kata dulu kata, ya. Kata omong kata ya ke 40 dengan 40 dari itu dikatakan mohon maaf tidak punya kemampuan untuk masuk ke sana ya, tidak bermaksud untuk ya, kita perdayakan adat kita tahu menawar tidak kesepakatan itu di angka 20 untuk tahap kedua terus dilakukan dukung ekor jadi itu menjadi kesepakatan kita dulu soal 20 ekor saja. Untuk itu supaya lebih jelasnya pada adik saya Pak Martin menyampaikan yang lebih masuk ke cara bahasa adat juga. Ya. Oke. Okay. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Malah ini Bang Gebar sama Bapak Sarni, Pak Markus, Bapak Inka. Bahwa sesuai kesepakatan kita tanggal 2 waktu itu bahwa kita akan bertemu di tanggal 12 Desember saat ini. Untuk kita ikuti bersama Pati Gama tanggal 2 mengindiri untuk buka perasaan. Perasaan Adi Valen bahwa suka sama Adilia di depan keluarga besar Putara dengan hewan 2 ekor waktu itu kuda, 1 batang parang. Dan kami titip 1 ekor kerbau. Untuk nanti Bang Madu kirim Bang Gaitin Bang Sarni, baik kita ikuti. Tidak ada bahwa kami harus ini. Dan kesepakatan itu untuk ketena olimna 20 ekor lina. Iya. Ngindi di giri di amat toyo di itu di dalam 20. Iya. Dalam perjalanan ini kok dikain tak pemerintah Bang Sarni ini gue tinggal di mana nah. Apa ndak berapi yang kayak Baran, iya. Saya datang di sini atas utusan Bapak Andreas Damone bahwa situasi dan kondisi kami di keluarga Kodi buat apa kami tipu juga. Iya. Jadi saya kesepakatan itu tidak bahwa kami harus tawar menawar seperti di pasar begitu. Iya, iya. Tapi itulah keadaan kami, maka saya datang untuk lakukan pola pendekatan ke keluarga. Sedianya Bapak Lia tidak perlu harus saya harus dekati lagi karena memang kita sudah sepakat. Iya. Tapi namun demikian Bapak Aman nih Bapak Lia, Bapak Ama kaya dia masih mendengarkan suara hati kami jubir yang berdua orang utusan sementara. Iya. Keadaan kami dari Kodi kemungkinan kurang dari yang diharapkan keluarga di sini begitu. Dan dengan upaya mudah-mudahan bisa mencapai setengah bagian atau kurang dari setengah yang diharapkan. Dan hari ini kita hadir keluarga besar dari Kodi mungkin dia hanya setengah. Nah, mungkin tidak sampai setengah sedikit, dia agak miring. Tapi namun demikian, apapun kekurangan seperti yang disampaikan oleh teman saya Pak Alex itu menjadi tanggung jawab keluarga besar Kodi ada di pundak kami. Mari kita bersama, kita pikirkan solusi yang terbaik untuk menuju kepada hal yang terbaik pula. Mungkin itu awal saya Bapak Sarni, keluarga 3 teman ini, bahwa kami tepati
apa ungkapan Bapak Irvin Pak Ales, saya itu siap paham. Jadi kalau menurut saya ini pihak keluarga yang Bapak Lia Mama Lia sudah mendengar apa yang Bapak Irvin ngomong. Jadi sekarang hanya kita ngambil satu kesimpulan. Kita sudah duduk di tikar sekarang. Karena kita tidak mau tunda waktu apa yang menjadi kesepakatan pada tanggal 2 Februari. Kita sudah duduk di tikar sekarang. Ya. Kemarin memang benar Bapak Irvin datang. Adapun kurang dan lebihnya, hanya kita jalankan dulu. Ya. Nanti kita dengar jawaban pihak yang melahirkan anak wanita dan juga pihak yang melahirkan anak laki-laki kan bagaimana keduanya nanti kan sudah ya. Bertata tuh. Ya. Kan tidak mungkin kita itu bisa lagi atau mengusir keluarga ku ya pulang kan sudah. Nah ini kan kesimpulan yang menurut saya. Hanya kita ambil satu kesimpulan Pak Ales menurut saya ya. Terima kasih. Nah tidak apa. Tadi sudah jelas. Teman saya Pak Martin ini beri gambaran. Iya. Pada prinsip kesepakatan hari ini ternyata tangkat ya. Tetapi dari gambaran kondisi kami mau katakan kata salah. Hanya kami jujur. Sehingga hari mau katakan kata di kondisi gambaran. Kami mau katakan juga apa? Ya, mau tunda salah. Ya, tetap karena memang hal sepakat kami hadir apapun keadaan kami seperti itu. Silakan agak kuat lancar. Enggak ya nak karambo, enggak ya ndar nak inane bakai. Entar. Nanti bebesar nih. Tak. Nanti pagade sama Lodo keluarga besar dari Kodi yang kita sepakat di tanggal 12 bulan 12 tahun 2022. Dua kue dia angka Pak Rawinda. Realnya hari ini Pak Amin sama Wali Kodi apa tak karambo malah yang ngalim satu oh apa tak karambo apa tandara termasuk nai bangka palu ai memai menelodo ba mai ba ketenge tu bana nati nona lia makambu takai ulu munati ana ma vale mai ma pakete na katonga ve di kare do ne putar melot ne tina pala ba barani apa ma dina dua to pesar ni ba Markus ba Painka ya artinya pata karambo pata karambo dalam apa tadi karambo karena tadi kan kita ungkapkan yang duluan ya apa masuk ya itu yang itu nah itu yang di itu yang betul lah ya tiga tadi yang baru itu katanya hingga nanti kata pala kan jelas dari ini ada jadi patah karambo termasuk petitip na tambah atau udah nyaril nih punya jemaah penelot patah karambo apa tandara nih lagi penelot ya. Begitu kina naik umur kulina naik ilmu lena artinya kita sirinya Pak Ales ya. Bapak Irvin iya ya. Nah bukan berarti saya itu menggali ya karena itu jalur dari awal tanggal 2 Februari kita sepakat 20 ekor terus datang berikutnya sebelum kita duduk di tikar adat hari ini Bapak Irvin mendahulu di sini adakan pendekatan secara adik kakak ya. Anak bapak persaudaraan ya. Mengatakan 12 ekor kan ya. Nah sekarang hanya saya singkatkan dari 12 ekor sekarang makin kurang lagi tempatnya jadi bagaimana akhirnya kita sharing
Ini penggebaran dalam udah kepala pun kepala ya, karena saya ini takut nanti sorotan dari pihak. Yeah, yeah. Terima kasih, bagus. Sehingga. Ya, ya, ya. 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 Nah, itu bukan saya potong Pak Markus. Dengan kesepakatan kita tanggal berapa kemarin, mungkin tanggal 12 juga, tidak salah ya? Kemarin dulu. Nah, hanya kita sepakat dengan 12 ekor. Ya. Nah, mungkin Bapak Lia itu mengatakan bahwa 15, nanti yang 5 ekor baru kita sepakati ya, bagaimana waktunya, di mana waktu yang Umba terima dan juga saya terima. Si ada di kita pihak penengah sebelum sambil bisik-bisik keluarga Kodi. Iya, iya. Baik, kita ikuti yang saya datang itu seperti itu, antar 10 atau 12 ya, ya katakan itu. Dalam kenyataan real kami orang Kodi Pelangi di Gunengan dengan situasi dan kondisi kami real hari ini, petawai mimata boku amu kumputara, tidak apa nopata, tidak ada di melok. Pada yang ketika naik umbang gue pelian nak, pada ikut nombor pelian paling ke 15 ke Olimpian, pak kau kami apa itu mungkin. Begitu kan? Iya. Saya bilang dewa kumba palia. Bupadu kita ikon anai umbamu guruan delang ke. Kalau rejeki kan bawa semua yang ngayubi dan tinggal lima kita omong. Iya. Atau bapak ini kurang nomo kok tak bawa. Ya ini kok bapak tak berupi. Nah ini nih buka-bukaan. Dan real hari ini seperti ini yang ada dulu sambil keluarga Kodi Berembuk. Bahwa bukan saya mau tambah-tambah dalam perjalanan. Seperti itu dapat penduduk golong saya sampaikan, tapi realnya kita dengan segala macam situasi dan kondisi, segala macam sakit penyakit dan ini yang tidak perlu kita bicarakan itu, mari kita lihat bersama situ, dan situlah yang kami sepakat kemarin. Jadi apa pun kau nampaknya petikkan kayak umpan tu kau yang beli nak pone beli nak kungkama, kemalai yang awal itu mana yang pembara kita mana pun, lingkupin diri dia melihat. Duk ben nana yumba. Ha. Eh bapesar nih, bapesar nih. Ba, ino, mana ba itu kita hol tambah ini nak gum. Ba ku ingkam mas. Kata bapa ada belum. Dan aku ini apa gitu dia kesaran. Mana dia kesaran bukan mereka juga nyangka ya karena keadaan kondisi ini gue beli kok. Ini kok aku beli ini. Ya. Pak terengin nama. Oh. Aku mau. Apa aku? Pai bunga paling mana? Oh, naik bunga. Wah, itu lima. Ambil ya? Nenat di siapa ke pas daerah? Lanjut, lanjut. Gak suka itu. Itu pemama. Nak ibu bunga palu kapan dah gitu? Alah, lindung saya pegunggan. Lalu, uang enggak. Abang dah rawat dah longgar, ni pokok tu berdua ada mama kumbang berdua tanggal 2 ni loto, itu kena kuang aku kaget kirang je, lah kain aku po, itu pokok berdua ada mama kumbang, tu aku bulu punya ni mana, oh belum pun awa, itu kena kuang aku kaget adat, mana loto, itu awak nak, dah kuang kau kena adat lungu lungu, apa tak kerambo, apa tandara, naik bengkapan. Nawangan yang lodo, jadi langkahan bandi kongkong umba, jadi nak apa, tak pun mendik ini cepat. Pada kuangku kaget kira wayna tanggal 2, balak adik kebuatan nak, bapak Irfun asusur lah mau itu, dengan dengan nak lungguh nak, itu kena di umbamu, nanti pemama nak manu, kapan dia kena alat, tiba saya kebunga, apa nak nanti, awal lah uang nanti, dia atau bagaimana orang tua yang enggak berbeda orang tua yang enggak umum mana dia berduka jadi rangannya apa ni jadi mana atau tak kerambo apa terdara tapi apa kata tak kerambo naul karena menipu anda nanti ulu nyapa nak karena apa tahu karena kapak yang lembar na ya panjangnya jadi sama apa tahu itu pada itu kecil ni. Nanti beli kuno umum, bapa kecil kuno di kecil di kandaku nyasar kan? Beli kuno umum wali kodi, mama beli kuno umum ini.
Om. Om. Untuk Om. Om. Nanti Bapak Sarni, Pak Markus, Bapak Inka malah ati pegang ke Unawa semata apa belum Matnawe malah nek ke wajahnya lo karena maka nanti nambah lo sekali pernah jadi Valen Om Cedar itu. Nah, aku mah. Kak. Lu jadi lokan. Kakak sulung. Kakak sulung, yang sulung. Nanti kalian kena umum. Bapak Rio. Bapak Rio, anak kedua. Anguan. No, kakak tumpuk kakak. Bapak Ian. Nia. Yeah. Eh, memang kain nabu kali ya. Pekat leko dan nama anak. Foto lagi di sini. Bapak Andre. Bapak Andre. Ah, saya tahu Bapak Andre nyari kok. Buat kue nanti. Kat kok itu malah. Bapak Anjas. Bapak Anjas. Anjas. Oh, ada sini. Ini bersaudara sini. Good. Keringa udah buka kan? Baik enggak itu? Ah, tak ini di. Nah, tak ini kap. Tapi gini, umpamu nanti pemama naik mana? Kapan dia kena ulu malil? Ini saya pegunga. Akjar nang wala ko bro kene ki bapa wa angga ne lodo ben ra ra longge ne ti abi di sung taka at pa tandara te udah rambo paka paka da rambo na ti cici pada wai na wa di tanggal 2 Februari na tahma ne lodo nya kapata rambo bai di kaki umba na me kapata ida ngal ti ko ba atu di kene ti kadina kana ina pe ke de umum ina we nanti ambil di rumah taka, ngiri dari ranga, api tua, ini lo tau, pak bodoh dan nanti ulu. Ini itu, kakak dah sedikit dari umamu, naik manu, kapan yang ingin mati, di rumah dunia, naik lelaki, semunggap, awak, ini lo tau, bener, 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 Bapak Andi. Umam, ini lagi, Andu kebar. Bapak itu angge umban elok wanun di panit kira balik angge mono pandek angge mono koma panggang nih menuju menengok kami diinggal nih cek tapi nak ko nanti pemama naiman apa baik jadi teratur kebungkak man penuhana di malena tanggal 2 awal naranga di gumulu lungena badu ki ameng ge mang ta kunga nunu kam nawe na pambara nomong ge du da di lunggu wena dak tipa ke 5 tenda ke wai iranga gumulu ada lunggu dak itu pan nota pam ala ke 5 nam ko onda mai de 5 kator 2 dan di lunggu badu ke anelo do naranga gumulu ada lunggu wena pondok ke ni da wai ketika penunggan di kapun beli ganti ranga aku bunuh ada petik dan kawaina nilo no wa andina ti petik di ti umum hanya saya singkat saja yeah. Ina bani bagian barang oke okay. Hanya ina bila Markus menurut baik ne bangge barama amasar nih Bapak Markus Bapak Inka lolo hanya tambahan sedikit dari jumlah 12 kapun nggak di baida pondok kamu sembarang ke bangun umbai ini kan dari jumlah 20 juga tadi ya. Ya. Iya. Kurang ya. Menggenapi. Iya. Nanti. Nate na umba guna kai gene umba nak buruan dayo lumu. Jadi atak hati anuman itu bapak tim bapak tu kada mungkin si bapak gasu atau toko nanti bapak pambaran ini
pembara murda mungkin. Di situ ba da dua da mana mining kuit ba ul pemai sir empatal tu da mai di mining nampen ada naik ke pelia nak. Kebola apa nak? Hari ini kedua keluarga sangat-sangat menghargai semua budaya ini. Dan kami keluarga Kudi itu yang ngelunggu dengan ini takal lah, aku pikir nanti angka dari 8-10 sampai 12 dan bahkan pun gak ada 15 kan begitu. Namun demikian kehadiran real kami hari ini karena bani baik gak mau umbah main menelodo sepertinya pada harga itu pemain itu kedua mas. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kami juga kepada keluarga besar di utara. Kurang apa apa atau bapak sarni bapak Markus dan bapak Inka nanti napala ngasu ataupun nanti tidak ada kata sebelumnya atau udah punya ambaram udah ngirum duduk duduk kena naik umbar kena kena umbar nang bulan kena atau udah pada tahun baru Natal tahun baru tiba ada ya bami selamat tahun baru nasib baru nang ya perlu lupa aku di tanggal 20 Januari 2023 selamat tahun baru malang ya, mas selamat tahun baru ay pun jatuh udah nang kene ya, saya ubah minyak tanggal pilihan 20 Januari. Nah nanti pala nangka keto yang kalau nggak jauh di jalan itu ke babil jadi di tiara ya apa ngerakuan itu ke pandai itu baku madi kerapi ya ini nggak diumbar nawul beli ya. Wih, yang lu mungkin ngalah, Pak. Buat dikit. Mau kok lain apa beli? Oh, nak. Kudu pesan dekat bagi tiba nak kakak, Pak. Dia mau ngomongin nanti ya. Nanti. Pak, aku tiki namanya Pak, dong. Mbak beli ya? Nyata, Pak, banyak ini aku nggak umbah. Lu mudah nggak salah ke kepala hati. Aku mana umbah ke malah, Pak, Pak. Oh, lu berdua ada takah, Pak, dong. Pirang aku mula. Tapi nak kok. Nanti. Ambil tu kamu nanti dara guru kakarana ma pata udah nak kayak jadi nama apa nevele waktu mati itu jumbaran umbangu bapak ini aku nggak salah ke ulum malah paporo keluar setiap na pertama nanti dara guru kakarana pakai iwa nelot wa kayak dia tahu dah ini dulu kan ayat yang kasih nom keto timang timam ne tanggal 20 Januari ame gangin diwi itu kama selamat tahun baru wae ke bama umba guti ina tek ini umba ina itu bapak oh ina duka bar ne ngene maram anya la perlu ya oleh dong gue kubur langaran apa ina bapak pendetang sih nah Yosep nah petek ina umba mi ne petek ida dirang atau udah jumlah dari 12 tadi yang kurang 3 ekor taman nanti apa tahunan sama apa ini nih kutibanya tanggal 20 dirang atau kembali dari kesepakatan awal tanggal 2 Februari dirang atau kemulu atama kemulu ada tuh kena tanggal 20 kapan gak dirang pondo dawai pun nah mereka ada mereka pokoknya tanggal 20 Januari nungguin lagi ini mas. Tambah tuh udah bulu ya 11. Nah, itu kapan nanti Bapak Irving kita baru rembang. Bapak marah kok gitu. Tama umban nanti. Iya, iya. Pak dikit tadi. Iya. Anam mine, anam ke mana? Pak timur rembang dong gitu. Iya, iya, iya. Ini nanti. Kamu nanti. Alex. Bapak Andri. Iya. Iya. Oke. Tarni, Pak Markus, Bapak Inka, bawa kebolat ya bana umba keberadaan kami. Nade imba domo ama, maya domo kira tanggal 20 Januari. Nau domo kayak tipe oro pekan da tanggal 2 nangge 20 ekor rangkete. Baka badu mudu tebane dong tu tuan diki nang ketoh. Naul, kagantung kombar ama apondo tambah yang tiga toh
11 semua, 11 ekor. Lina kayak nanti umbah mi perguruan deh. Jadi duki nana umbah aku bapak lian kayak. Iki apa nopata, aku kurang kete. Karena paniwai kok gak umbah. Biar umbah marah juga saya terima. Tapi saya minta waktu bulan 11 tanggal 20. 2023 saya selesaikan sekalian saya datang kita berunding untuk pindah anak mantu mau datang ambil anak mantu begitu. Iya. Jadi hidupin anak yang bagus nak. Ini tinduk ada. Aku mana? Hanya duka mana tu? Hmm. Ya. Nanti Amelia? Kati Pahina kong umba karena salah kene winang ke malah pak wapor buat takabat awan yang o kece iang ke tingge itu buat kita boleh weki itu badan ati yang berlima timba berwai itu menunggu tonena kada wago kage itu hukum budaya patana wano lungu kwenye loro kanya kawaan gaiti dana tuba mempah kebaik dia pondo lugu winang umba. Eti karena tekik ngerti keduka ada kekepanda kengke lunggu wina nge idia tau da pandai badu ne tanggal 20 Januari lunggu pulung ne ira pondo ne tanggal 20 wula kebuluya 2023 kaku ngindi nandi umba eti kama woro wain nge eti nge eti dekenau ta palakoro eti bina bapa no manawar nge umba ne lono. Oh, enggak ina tikin umbam Bapak Andre. Nah, ina bae ti tikku ni bagian baramu duka panas. Ina duwe ti Bapak itu. Betul, ina bae. Pak Ales. Untuk umba. Untuk hewan yang 8 ekor sekitar tanggal 20 November. Saya minta sekarang tanggal 12 bulan 6 Juni ini tahun 2023. Ini tadi dia antar hewan yang dua apa? Dia selain segera kalau kami bisa posisi Amri. Nah tena nih bidang gini umba gulung guina pekin nanti umba mia dia tak kati ngonda bapak ina we kuraino kati umba gu nak ulah kaya ne tanggal kebunwa ada 2023 neka pun wae gadi umbai ranga pondo bapa ma papara kongreti papunde kena no tepan la corona ti waset la ketika budi barang ina tiki nanti umbang hanya saya singkatkan ni bagi barami mohon baik dengan ngari tiki kina ti bapak RT Ales Ayos itu bilang apa tanah ini di sini itu tuan ini yang Baran bin dia kah ini? Ah, kita lama enggak. Karena sedek kawal ketik ya, mau ada ketik ketik dia. Esy, dia terkenal paman tidak menerima tang. Tanggal 12, 25 menawarin memang nama bapak menawarin ini anak mah ini anak panah kemana ya kepana ini tapi nako baik di isti keratu kau uluna tuh pada terang sama waironena atau udah tanggal 20 Januari lunggu kena kayak enggak lalu kira mau kemangka bapak ada ikun layem di papan dengan nena ini nanti kita ngarah ngal terdua aliru beri bapak punya ya bapak karpe nggak tahu kan lalu waktu kita ada tanggal lalu umbang lalu gue nanti kena nanti umbang iya iya kedua anak tidak muri
Jadi keratu kati demen di tanggal 16 bulan 9 lunggu pin umba mono bapa liru lima pada kaya ngapa bawa di nelodo pada cipa ke lima dok tena kaya ai lunggu beda dong ga nepcek mu tanggal 16 lunggu lunggu na hidnya memang rok tangket rek lemat enggak yem itu mu ane nak cukup tanah rak ngal cukup dua papan deku balan ya tanggal 16 mendak ikut di umba lunggu nepcekin nanti umba mem bapa Andri Bapak Irvin, ya. Pak Ales, Pak Yos, ya. Atau ini kita itu ini bagaimana barang di muka kalau itu oleh kok? Terima kasih Pak Ales. Nah, iya sama-sama. Maka dah tahu karena nangis kapunu, karena kaku kapunu kuat, betul kenapa pandai? Hanya kebiasaan. Sehingga kita saksikan dengan mata kepala. Pak Bapak Yos, tin lima ini dah oh nyanati oleh sama, nyanati wasema, hanya gila, apa nih? Mana lakinya? Maju. Yana, anak cer. Yana. Ah, stop di sini. Malah gini ini. Nih ini palna. Palna nih ini. At, nih gini apa? Eh, ini apa? Iring. Iring apa? At, palen. Langsung ke sana. Jabat tangan ibu bapak dan sekil luar ke sana. Iya kan? Ini kamu tidak? Tidak kan, apa? Kan ada abang sendiri. Oh ya. Hello, udah senang kan? Terus. Ulu jangan minimu. Oh, ah begitu. Ngati wak mat konon. Kalau adat, kau di bagaimana? Kamu juga. Oh iya. Jadi yang sasaran ini bagaimana? Ada yang? Jadi kita di sini tidak ada lagi yang seumur bapak ini. Kita hanya ya, anggaplah kecil gitu. Tidak ada orang tua lagi yang hanya. Nak lihat tu mian ay nama tu, eh, dek dia nama tu mian ay nak lihat.